Udah. Ya. Nah, saatnya kita kuis buat semua teman-teman yang ada di rumah. Segera langsung telepon saja ke sini. Nomor teleponnya. Kita bilang hitchup.com, jawabannya adalah Ramadan Raya Hitch Up. Yeah. Hitchup.com. Ramadan. Kita nggak kelihatan. Hitchup.com. Sama. Jangan-jangan nih saudaranya Ajis gagap nih. Dengan siapa ini? Dengan Bu Jupiter. Hah? Siapa? Dengan Bu Jupiter. Iron Man. Baru pelan-pelan. Bu, teleponnya jangan ditelan, Bu. Ibu ini namanya bapak siapa? Ibu. Ibu yang bapak siapa? Bu. Ibu Jupiter. Oh ya udah, kita namain. Ya. Kita namanya aja kagak jelas, gimana mau jawab kuis? Kita namain aja Sohibul Bayut. Belakangnya namanya Tam. Ya, Sohibul. Amal Allah bisa. Ya bisa juga. Ya. Oke ya, Bu ya. Siapa, Bu? Bu Tommy. Zuria. 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 Kalau Zuria tajam-tajam tuh buahnya tuh. Zuria. Bu Zuria, jawab pertanyaannya ya. Oke, jawabannya Bu. Belum. Soalnya baca dong. Berapa jumlah rokaat dalam sholat maghrib? A. 3 rokaat. B. 2 rokaat. Ibu suruh jawab jawaban malah karaoke. Putus ya. Sayang sekali terputus. Ibu malah nyanyi. Dia kan lagi senam kali sama ibu PKK. Kita nungguin jawaban nih malah karaoke di rumah. Bu Zuria. Rezekinya mau dapat jadi. Iya. Berarti dicari lagi nih penelpon lagi ya. Oke. Okay. Nah, nih. Hitchup.com. Mudah-mudahan yang ini enggak karaoke lagi nih. Hitchup.com. Ramadan Raya Hitchup. Nah. Ramadan Raya Hitchup. Bapak ada hubungan dengan Ibu Zuria enggak? Enggak ada. Bapak siapa, di mana, Pak? Teguh Mariono di Pamulang 2. Wow, Pamulang 2. Teguh Mariono. Teguh ya. Bapak di Pamulang 2 ya? Ini Teguh Mariono apa Mariono Teguh nih? Teguh Mariono. Oke, Pamulang 2 ya. Salam buat Pamulang 3. Bukan orang. Warga saya. Oh iya. Tangsel. Pamulang 2. Kalau jadi waktu itu, sayangnya gak jadi. Oke, pertanyaannya Pamulang. Pak Teguh. Iya. Berapakah jumlah rokaat dalam sholat maghrib? A. 3. B. 2. Berapa ya? 3. Set. Berapa, Kak? Hah? 3. 3. Bener gak ya? Jawabannya adalah... Terima kasih. Dapat 1 juta. Tapi jangan lupa. Potong pajaknya. Biar semua gembira. Ya, selamat. Voucher
hisap.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh hisap.com, Modest Fashion Online. Iya, itu dia. Hisap.com. Tiara, bantuin. Bantuin Pak Teguh tadi. Hisap.com. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijab.com. Saya kan dengan hijab. Hah? Ini suaminya Bu Zuria. Hijab.com. Rayakan dengan hijab. Ramadan raya hijab. Ramadan raya hijab. Iya. Ya, betul. Oke. Okay. Ini dengan siapa di mana? Rai di Makassar. Wow, di Makassar. Apa karema? Baji-baji. Oke, pertanyaannya. Kaget gua. Si Jo batuknya. Oke, silakan. Pak Yora ya. Hah? Pak Yora ya? Rai. Yorai. Oke. Silakan dibaca. Pertanyaannya silakan. Oke, pertanyaannya adalah cicak apa yang bikin pingsan? A. Cicak-cicak di dinding. B. Cicak nafas. Cicak apa? Bengek. Cicak di dinding. Aduh. Yakin? Cicak nafas, B. Hah? Jawabannya? Cicak nafas. Cicak nafas di dinding. B, cicak nafas. Cicak nafas, jawabannya benar atau salah? Tiara silakan. Betul sekali. Mendapatkan voucher belanja dari hisap.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Ya. Yeah. Hadiah ini dipersembahkan oleh hisap.com, Modest Fashion Online. Ini tadi depan kamera rame banget nih. Gua deketin pada bawa kolak tadi. Gijeng. Yap. Sehat. Yang baju merah jangan sampai lolos. Bukan. Yang mana baju merah? Biru. Apaan sih lo? Baik lagi tanya-tanya. Kak, mau sini, saya sana ya. Cak, sini, Cak. Iya, iya. Mau kemana nih? Depan. Lolita. Nih kamu kan terkenal sebagai host. Iya. Gak pengen buka sekolah. Sekolah host? Iya. Pengen sih suatu hari nanti. Kelak nanti ya? Iya. Suatu saat. Alkisah. Jadi udah ada niat mau buka sekolah host ya? Iya, kepengen. Kepengen ya, kepengen. Bagus memberikan ilmu betul, kepada berbagi sesama. Ilmu ya, betul. Nah ini kebetulan nih. Kenapa Cak? Ada temen kamu katanya yang pengen jadi host. Oh iya, pastinya. Langsung usir aja. Langsung panggil. Dia tuh pengen banget belajar host sama kamu. Coba. Iya, kesian dia jauh-jauh datang dari tadi. Dari ya. Mana, daerah mana gitu. Ini, silakan masuk. Coba. Kasih tahu duduk dong. Oh, yang punya rumah siapa? Kita. Oh, situ dong. Silakan. Oding. Siapa, Dre? Oding. Desta, halo. Vincent. Loh, Vincent. Kok enggak Desta?
Enggak, Vincent sama Vincent. Sekali-kali Desta dong. Desta aja lah, Desta ya. Ini ngeselin ya, orang beda dipaksa. Iya, 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 Desta. Oh, ngaku-ngaku Vincent ah. Silakan, silakan. Halo, halo. Vincent. Gimana? Apaan lu? Iya, gimana? Sehat? Iya, syukur, syukur kalau sehat. Saya kan tadi bilang, ya. Usir aja jadi. Ini ribet. Tenang, tenang. Nggak usah di show. Kalau masalah usir, mengusir, tenang. Saya bisa mengusir sendiri. Santai aja. Jangan, jangan, jangan. Silakan, silakan, silakan. Ya, gimana, gimana nih? Banyak ini. O-O-O di iding. Odi. Ya. Ada keperluan apa, Dek? Kan Bapak yang datang kemari. Iya, saya datang berarti kemari. Saya harus tanya, Bapak ada keperluan apa? Loh, saya nanya Anda dong. Anda dari sana kemari berarti Anda ada perlu sama saya. Bukan. Saya kemari justru ini menanyakan, Mang Oding kemari apa tujuannya? Alasannya apa Anda menanyakan ke saya? Setiap orang yang datang itu pasti punya alasan. Loh, situ siapa? Emang saudara saya? Tanya-tanya. Tapi kan tugas saya di sini menanyakan tamu. Kenapa Anda bertugas? Yang bertugas itu satpam, deh. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Sabar, sabar. Saya dengar Anda kepengen belajar menjadi seorang host. Kata siapa? Kata itu yang bilang. Yang bilang siapa? Dia. Ini? Iya. Kenapa nggak dia yang ngomong? Ya dong, mestinya situ dong. Salah. Maunya apa sih, maunya? Sabar, sabar. Halo, nggak maunya. Datang-datang udah ngomong sadesta. Apa kabar, lembu? Tadi udah. Sini, sini. Wah, itu saya ditanya, enakan, ditanya sama Andre jawab. Enakan ngobrol sama ini, orangnya sabar. Kamu emosian. Sini, sini, Pak. Kebang. Sini, Pak. Sini. Ada keperluan apa Bapak datang kemari? Kan situ yang datang, saya ke sini tadi. Saya nanya, yang ya, nanya saya nih. Saya mau jadi host. Nah, Anda mau jadi apa? Ayo. Kok malah Bapak yang nanya sih? Ya saya mau jelas, saya mau jadi host. Anda mau jadi apa? Harus mau jadi dong. Tak, teka-teki ini, aja lah, teka-teki lagi lah. Enggak, ini host TTS aja cocok nih. Ayo. Anda kan menjadi host di sini. Iya, saya mau jadi host. Ya justru itu, ini ada Lolita. Nih, ya, oh, ya, ya udah tinggal langsung ke sini gitu. Ngapain Anda menyerbu saya? Salah saya apa? Halo, Mang Odin. Halo. Halo, kenalin saya Lolita. Oh, Lolita. Sini sini biar lebih dekat. Oh iya iya iya. Oke. Okay, okay. Anda di sana dong. Apa nih? Sialan. Mang Oding? Ya. Aku dengar katanya Mang Oding itu pengen jadi host ya. Betul. Mang Oding datang dari mana kalau boleh tahu? Saya datang dari jauh. Nah. Oh, dari mana? Ya dari Tatar Sunda. Oh, dari Sunda. Iya, gitu. Tanya tuh, dia pernah jadi host. Mau jadi host? Tanya sama dia. Ih, saya yang nanya situ ngapain ini? Hei. Hei. Kita lawan dia. Berubah! Jangan, jangan, jangan. Saya takut sama Power Ranger. Ajarin saya jadi host. Iya, ya. Kan tasnya ditaruh dong. Oh, boleh. Saya kasihan dari jauh boleh, datang boleh, sini boleh. Pasti capek, ditaruh boleh, dulu boleh. Aja. Jadi, Lolita, ajarin Lolita. Iya, iya, iya. Jadi host. Sekarang host. Ade, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kenal gak? Hati-hati, keselak. Kenal gak? Ini yang nyanyi air? Yeah. Oh, iya. Tahu. Ini satu-satunya orang yang gak ada kerjaan. Kenapa? Air diobok-obok. Boleh saya diajak? Mang Oding, Mang Oding teh pengen jadi host apa? Saya mah apa aja. Apa aja? Yang penting host-hostan lah. Enggak, maksudnya pengennya kalau suatu hari Mang Oding udah jadi host, pengennya bawain acara apa? Saya pengen gantiin Andre di sini. Oh gitu? Gantiin saya. Belajar dulu. Wah, situ jangan bentak-bentak begitu. Emang saya berani sama situ? Mikir. Jadi gak suka. Hei, bantu saya. Berubah. Hei, jangan, jangan, jangan. Saya tidak suka dengan... kita diajak berubah. Saya malah berbuah. Dia kalau ke Power Ranger dia takut. Jadi nah, emang maksud Mang Oding ini mau jadi host acara apa itu? Iya, dulu. Acara apa ya, gitu. Jadi ya, ya jangan nanya acara dulu siapa yang mau manggil acara saya. Tapi kan dia nanya situ, situ maunya jadi host apa? Hei,
Mang Oding, Mang Oding sabar. Kita takut Ultraman. Ultraman dan tompel. Acaranya apa? Acara? Jadi acaranya apa? Itu yang kayak saya pengen tuh. Hah? Ucuk, syarah! Oh, yang prank, ngeprank orang. Nah, bukan gimana? Bukan ucup sah. Yang ngerjain orang. Oh, nah, itu. Yang ngerjain orang pakai telepon. Iya, ya? Oh, gitu. Yang saya itu. Hah? Dulu saya. Itu dulu kan programnya udah enggak ada. Enggak ada. Iya, udah. Mang Oding, jangan bawain acara itu. Tadi kan Mang Oding mau gantiin Mas Andre. Oding, mending gantiin Kang Sule aja. Sekalian. Jangan, dia mah orangnya baik. Jangan. Jangan. Orangnya baik. Eh, Ibu Malin Kunang ngapain nyusul tamu? Gak ada yang gini. Saya ini Oding, bukan Malin Kunang. Pakai mau dikutuk jadi batu. Gini-gini. Jangan. Saya tidak suka Ipin Upin. Mang Oding gini aja, ya. Berarti kalau Mang Oding pengen jadi host, ya. Pengen jadi MC pasti udah pernah belajar dong. Pernah, saya coba, belajar. Coba, sekarang aku lihat jadi aku yang nilai. Oke, okay, siap. Sini. Jadi Mang Oding coba dulu. Disini. Jadi host. Jangan digituin dong, kasihan dari jauh. Sabar, sabar. Mang Oding, Mang Oding yang sabar ya. Yang nangis Mas Sule, saya Mang Oding. Eh, coba tuh lihat kamera, bawain acara. Coba ya. Mang Oding ini ceritanya okay. Ada kamera banyak. Cara bola ya. Iya, cara bola. Ah. Oke, okay, buat dimanapun kalian berada. Ah, mau main bola, ayo silakan. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat pertandingan di atas rumput yang hijau-hijau ini. Kita lihat kapten akan membawa bola bersama kapten Amerika dan juga kapten Tsubasa di sini. Mereka meranduan. Jelasin dulu nih tim apa lawan tim apa. Iya. Kapten okay. Tsubasa. Tsubasa masuk ring biasanya lawan. Kamu pakai kering sekarang. Emang aki. Jelasin dulu pertandingan. Iya, pertandingan pada malam hari ini adalah pertandingan. Disapa dulu ya. Pemirsanya coba. Siapa semuanya? Selamat. Selamat malam para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Ya sudah kamu aja tuh kalau gitu. Oh iya. Bos, aku ajarin. Oh iya. Selamat malam para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Bohong, atuh ini mau udah pagi. Oh iya pagi, pagi. Selamat pagi semuanya, pecinta, para pecinta sepak bola dimanapun berada. Jangan sepak takraw, hati. Ini sepak bola. Apa kamu? Bisa gak jadi host? Ya makanya saya mau belajar. Jadi host kok malah begitu. Pak, saya pengen belajar sama ini orang ini nih. Ajarin. Ajarin, gue. Ajarin. Udah ajarin, gak apa-apa. Nih. Mau ngapain? Mau ngajarin. Oh iya. Tadi minta ajarin. Host itu tangannya begini. Hah? Nah, nih. Bunyi ucing. Lihat ke kamera. Artikulasi jelas. Ya. Selamat pagi. Pemirsa semua, pagi hari ini akan bertanding dua tim dari klub yang berbeda. Antara ya, Barcelona dengan... Kalian mengada bolanya, tepuk tangan. Bansa Barcelona. Jelas. Oh iya, siapa? Terus gimana? Iya, kita bisa lihat di lapangan telah hadir para pemain. Wasit sudah akan memimpin. Kita lihat... Tapi kan tidak hanya pemain yang hadir tuh kan, lurah. Sama. Bukan enggak usah diomongin, enggak usah. Enggak perlu pemain diomongin. Yang nonton emang banyak, enggak lurah, enggak camat emang banyak, Ding. Tapi masalahnya ini kan lu jadi host. Lu enggak usah ngurusin camat, enggak usah ngurusin lurah. Kecuali mau perpanjang KTP. Ya maksud saya kan kalau saya mah dari kampung, itu kan kalau disambut itu lurah kan bahagia gitu. Ya boleh, boleh, boleh. Ah, enggak mau saya mah. Tadi dia ngomong. Ya. Suka tuh ajarin. Ya itu kayak tadi, coba sedikit dulu. Ayo. Preambul. Sedikit. Kita sedikit. Selamat pagi. Pagi deh. Kan dia bukan nanya situ. Oh, iya. Semangatin dulu pemirsa. Ole, 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 ole. Kenapa Bapak itu? Begitu, supaya pemirsa semangat. Oh, iya. Ole, 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 ole. Mana? Mana, ayo.
Oleh-oleh itu bukan oleh-oleh. Oleh-oleh. Jadi nggak mau jadi host? Di sini emang ada host yang benar di sini, Mas. Saya mau belajar benar di sini, Mas. Ngajarinnya tidak benar semua. Siapa yang nggak benar? Oh, berani. Berani.